Pelatih jebolan juara Liga Turki puji Mega usai pertahanan timnya diobrak-abrik. Penampilan apik Megawati saat respak melawan Pink Spider pada Liga Voli Korea mendapatkan pujian yang datang dari Marcelo Abudanza. Yang tidak lain adalah pelatih Pink Spider. Performa apik yang ditunjuk Mega tidak luput dari perhatian Marcelo Abudanza. Abudanza sendiri merupakan pelatih dengan rekam jejak mentereng sebagai pelatih dunia voli. Dia pernah menangani Fenerbahce, tim jawara Liga Voli yang disebut sebagai kompetisi terbaik untuk bola voli putri. Pria kebangsaan Italia tersebut melatih Fenerbahce dari 2013 hingga 2017 dan sukses mengukuhkan 2 gelar Liga Turki. Di Fenerbahce pula, Abudanza bertemu Kim Yong-kyung, legenda timnas voli Korea yang saat ini juga menjadi pemain kunci bagi Pink Spider. Mega adalah pemain yang sangat bagus, aku pikir dia akan bermain dengan baik ke depan. Dia pemain yang saat ini menjadi sorotan di Korea, ungkap Abudanza. Bagi Mega sendiri, ini merupakan pencapaian yang sangat berharga baginya. Meski demikian, Mega tidak ingin mengambil semua pujian untuk dirinya. Dia menunjuk bahwa rekan-rekannya yang berjasa dalam membawa tim membalikkan keadaan. Kembali buktikan kelasnya bersama Red Spark. Kualitasnya memang tak dapat dibohongi sebagai mesin pencetak poin. Prestasinya bersama Red Spark tak hanya mengundang decak kagum, tetapi juga membuka mata para penggemar voli terhadap talenta luar biasa yang dimiliki Mega. Megawati sendiri langsung dipercaya oleh pelatih kembali membuktikan permainan yang impresif dan bermain secara penuh sampai akhir laga. Dalam pertandingan yang berlangsung, Red Spark tampil solid dengan memastikan kemenangan yang sangat penting bagi Mega dan kawan-kawan selang awal menuju playoff Liga Korea. Aksinya di lapangan berhasil membawa gebrakan bagi tim Red Spark yang meraih kemenangan sempurna. Hasilnya pun maksimal. Megawati menjawab kepercayaan dengan penampilan apik yang berbuah manis dalam pertandingan ini sebagai tumpuan di lini serang. Mega bahu-membahu bersama pemain asing Gia menjadi mesin poin Red Spark. Kemenangan ini otomatis membuat Red Spark makin jauh dari posisi. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi mencerminkan kontribusi luar biasa yang memberikan Mega dalam setiap pertandingan. Setiap poin menjadi langkah menuju kemuliaan dan Mega membuktikan dirinya sebagai penentu dalam setiap pertandingan. Salah satu aspek yang menonjol dari permainan Mega adalah tingkat keberhasilan serangannya. Mega mampu melewati pertahanan lawan dengan kecerdikan dan kekuatan. Statistik ini menandakan ketajaman serangan sang pemain yang mungkin menjadi pukulan maut bagi tim lawan. Ketajaman Mega tak hanya terfokus pada serangan depan dan belakang, melainkan juga dalam serangan terbuka. Mega membuktikan kemampuannya dalam menghadapi pertahanan terbuka lawan. Konsistensi ini menjadi kunci keberhasilan Red Spark dan memastikan Mega menjadi pemain yang sulit dihentikan. Mega tak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga keberanian dalam mengambil resiko. Teknik serangan yang variatif dan tak terduga menciptakan kebingungan di kubu lawan, membuka peluang bagi Red Spark untuk mengambil keuntungan. Kerjasama tim yang semakin efektif, prestasi Mega tak lepas dari kerjasama yang erat dengan rekan setimnya. Kombinasi permainan individu yang brilian dengan kerja tim yang efektif menciptakan sinergi luar biasa di lapangan, menjadikan Red Spark sebagai kekuatan yang tak terbendung. Prestasi Megawati sebagai MVP di Liga Korea bukan hanya kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga inspirasi bagi generasi pemain voli masa depan. Dengan gaya bermain yang aktif dan penuh dedikasi, Mega layak diberikan perhatian sebagai salah satu bintang terang dalam dunia voli internasional. Mega dengan segala keunikannya telah membuktikan bahwa voli bukan hanya soal kekuatan fisik, namun juga tentang kecerdasan taktis dan keterampilan adaptasi. Statistik yang mengesankan hanyalah gambaran kecil dari kontribusinya yang sebenarnya terhadap kemenangan Red Spark. Mega bukan hanya sekedar pemain voli biasa, tetapi sebuah fenomena yang mengubah dinamika permainan. Keberhasilannya sebagai MVP tak hanya ditentukan oleh statistiknya yang tinggi, tetapi juga kemampuannya membawa timnya meraih kemenangan. Serangan sukses yang tinggi mencerminkan kematangan strategi Mega, yang mampu membaca permainan lawan dan merespon dengan tepat. Ketajaman serangan dari segala arah, baik depan, belakang, maupun terbuka, menunjukkan keunikan gaya bermain Megawati. Sosok Mega, voli Indonesia asal Jember, menjadi sorotan. Ia berhasil menorehkan prestasi di kancah internasional, menjadi salah satunya voli Indonesia yang masuk dalam daftar pemain top skor Pro Liga 2023. Terbaru, Mega kembali mengharumkan nama Indonesia setelah dipastikan masuk tim All-Star Liga Voli Korea.
dan berlaga di Dodrum 2023-2024. Bagaimana kisah perjuangan Mega? Berikut penjelasannya. Lansir dari berbagai sumber, Mega lahir 20 September 1999. Ia adalah atlet bola voli Indonesia. Pernah membela klub Surabaya Bank Jatim di Live Voli Divisi Utama 2022. Ia juga menjadi tim nasional bola voli putri Indonesia sejak 2017. Mega juga berkarir sebagai pemain bola voli sejak usia 14 tahun. Karir profesionalnya dimulai sebagai salah satu pemain muda dalam skuad Surabaya Bank Jatim pada Live Voli Divisi Utama 2015. Di Proliga, ia juga membela tim Jakarta Pertamina Vastron sejak 2015 hingga 2017 dan berlanjut pada musim 2022. Ia sempat berpindah tim pada 2018 ketika membela Jakarta BNI 46 dan Bandung BJB Tanda Tama sebagai wakil Indonesia pada Grand Prix ASEAN 2022. Ia juga menjajal karir bermain volinya di luar negeri. Pada 2021, ia membela klub Thailand Supreme Konburi pada Liga Bola Voli Putri Thailand selama satu musim. Pada 2022, ia membela klub Vietnam pada Liga Bola Voli Vietnam setelah Proliga 2022 usai. Karirnya di Timnas Bola Voli Indonesia dimulai sejak 2017 dalam ajang Pesta Olahraga Asia 2017 dan menjadi salah satu pemain andalan Indonesia hingga saat ini. Ia pun tampil menawan bersama Red Spark dalam Liga Voli Korea hingga menyita perhatian media Korea. Prawoto mengklaim prestasi dan ketenaran Mega saat ini telah membangkitkan semangat para atlet voli lokal. Saat ini pemain asing baru di Liga Voli Korea termasuk Mega akan mendapatkan bayaran setara 1,5 miliar. Mega memulai kontrak dengan Red Spark pada akhir Juli 2023, sementara kompetisi V-League dimulai pada Oktober hingga Maret 2024 mendatang. Bisa dipastikan hingga April 2024 dengan kondisi tertentu,